Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang serba cepat, tren slow beauty hadir sebagai oase ketenangan. Konsep slow beauty mengajak kita untuk memperlambat ritme perawatan diri, mengutamakan kualitas daripada kuantitas, dan kembali menghargai proses alami kecantikan. Slow beauty adalah pendekatan holistik terhadap perawatan kulit dan tubuh, yang menekankan pada kesederhanaan, keberlanjutan, dan kesadaran diri. Alih-alih mengejar tren kecantikan instan dan produk-produk yang menjanjikan hasil cepat, slow beauty mengajak kita untuk memilih produk yang alami dan minim bahan kimia, memiliki rutinitas perawatan yang sederhana, dan menikmati proses. Inilah beberapa contoh rutinitas slow beauty yang bisa kamu coba. Satu, membersihkan wajah. Saat membersihkan wajah, gunakan pembersih wajah yang lembut dan alami. 2. Penggunaan toner. Gunakan toner alami seperti air mawar atau teh hijau untuk menyegarkan kulit. 3. Penggunaan serum. Aplikasikan serum yang mengandung vitamin C atau hyaluronic acid untuk mencerahkan dan melembabkan kulit. 4. Penggunaan pelembab. Jangan asal pilih. Gunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit kamu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam menerapkan rutinitas slow beauty, pastikan kamu mengenali jenis kulit kamu, memperhatikan kandungan produk yang digunakan, memanfaatkan bahan-bahan alami, dan melakukannya secara rutin. Slow beauty lebih dari sekadar tren. Slow beauty adalah gaya hidup yang mengajak kita untuk lebih menghargai diri sendiri. Dengan menerapkan konsep slow beauty, kita tidak hanya mendapatkan kulit yang sehat dan bercahaya, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.